Selamat datang ke Stadium Nasional Bukit Jalil. Hari Pelawanan, pelawanan penentuan. Pentas yang cukup eksklusif untuk 22 orang pemain menyerahkan jiwa dan raganya di dalam perhitungan final impian Piala FA Malaysia 2022 di antara Terengganu dan Johor Darul Ta'zim. Jadi ke manakah hala tuju dan destinasi piala ini akan dibawa pulang selepas perlawanan ini? Piala FA pada malam ini secara eksklusifnya dibawa dari Darul Aman selaku juara ataupun penyandang juara pada edisi 2019 untuk menyerahkan kepada anak rimau, warisan pelakon anak rimau yang terdiri daripada Idan Aidan, Kecik Kimi, Joel Adha, Kausal dan Daniel. Simbolik sebelum bermulanya perlawanan yang dinanti-nantikan ini. Nasruddin Ahmad berasal dari Johor dan Zulkifli Ibrahim dari Terengganu merupakan dua wira dari Pos Malaysia menyerahkan kepada anak-anak rimau. Idan Aidan selaku pembawa trofi bersama Kecik Kimi ataupun Ahmad Daniel sambil diiringi oleh rakan-rakan mereka Joel Adha, Kausal dan Daniel merupakan anak-anak rimau barisan pelakon untuk diserahkan kepada Aidil Syahrin. Jurulatih pasukan Kedah Darul Aman untuk yang berada di stadium, mereka sudah menyaksikan preview mengenai filem Anak Rimau ini dan ini penyerahan kepada jurulatih Kedah Darul Aman Adil Syahrin dari Anak Rimau dan seterusnya akan meletakkan piala ini ke tempat yang sepatutnya sebelum dibawa pulang oleh sama ada Terengganu ataupun Johor Darul Ta'zim. Jadi simbolik penyerahan yang sudah pun selesai. Leandro Velasquez umpanan ke sebelah kanan untuk Arif Aiman. Bahaya kedudukan ini dari Arif Aiman. Kena tiang. Luang yang cukup baik untuk Johor Darul Ta'zim. Ya, di sini kita lihat bagaimana satu lorongan yang begitu baik dilakukan oleh Randro dan kita boleh lihat bagaimana Arif Aiman memilih untuk melakukan rembatan terus. Arif Aiman untuk Forestieri. Baik gerakan dari Forestieri. Ya! Sedikit kesilapan yang menggagalkan mereka untuk mendapatkan jaringan dari Fernando Forestieri. Rudy. Ya, di sini kita lihat bagaimana satu larian yang begitu baik dilakukan oleh Fernando Forestieri. Beliau cuba melepasi Syarul Nizam seperti tadi. Tapi kalau kita saksikan di sini, beliau melihat kedudukan Baxter. Tetapi mungkin hantaran itu saja yang kurang cermat. Ada dua pemain yang cuba menyerang bola itu. Dan kini Terengganu. Faiz Nasir ada tarikan. Oh, advantage diberikan. Cece Kipre. Peluang untuk Terengganu mendapatkan jaringan pertama. Diselamatkan oleh Fariza Malias. Peluang pertama yang cukup berharga untuk Terengganu. Ya, di sini kita lihat bagaimana counter-attack yang dilakukan oleh pasukan Terengganu. Dan saya rasa ini suatu yang orang kata boleh menjadikan gol untuk pasukan Terengganu. Pantas mereka kehilangan penguasaan. Arif Aiman cukup berbahaya di sebelah kanan. Namun tolakan yang sedikit mengecewakan. Kembali pada Johor Darul Ta'zim, Leandro Velasquez. Itu yang menjadi senjata utama untuk Johor Darul Ta'zim. Dan saya rasa ini adalah percubaan yang begitu baik. Walaupun kita melihat Leandro. Oh, tolakan yang baik untuk Velasquez. Umpanan mencari Arif Aiman di sebelah kanan. Peluang untuk Johor Darul Ta'zim dari Arif Aiman.
kerana Arif Aiman menggegar di Stadium Nasional Bukit Jalil. Arif Aiman Hanafi, nama yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Peluang demi peluang untuknya, dan beliau menjelmakan setiap perlawanan dengan aksi yang cukup berkualiti. Namun Leandro Velasquez Santo Atarai baik. Hampir saja mendapatkan jaringan berganda kali ini dari Shen Lori. Ya, satu hantaran yang berkualiti ya dilakukan oleh Leandro, tetapi kita lihat bagaimana kredit perlu diberikan kepada Shen Lori. Beliau datang dari belakang. Itu perlu di dilakukan dengan lebih kerap. Mereka tidak boleh membenarkan dari Batson. Wow. Terus saja memberikan sesuatu rempatan kaki kiri untuk menguji Rahadi Hasli di separuh masa kedua ini. Said. Ya, ini yang saya mahu mengatakan, mereka tidak boleh membenarkan perkara seperti ini berlaku. Leandro untuk Fernando Forestieri, umpanan mencari Bergson, peluang untuk Bergson, satu lawan satu. Penalti untuk Johor Darul Tazim. Satu lagi kesilapan memakan diri untuk Terengganu. Lihat sekali lagi bagaimana larian yang cukup bijak dari Bergson da Silva memerangkap Syarul Nizam dan Papidia Kitir dengan larian ke dalam itu, Rudy. Ataupun Rahadi Azri. Bergson da Silva dengan sepakan penalti masuk. Beliau tenang, beliau kompos dan beliau teknikal. Dan beliau adalah Bergson da Silva. Cik Insa berikan tekanan di situ oleh Nick Syarif. Peluang untuk Cece Kipre. Cece Kipre yang melepaskan rembatan. Ada riasan kepada Shen Lori. Advantage yang diberikan sebenarnya oleh Nazmi Nasaruddin sebentar tadi. Ya, di sini kita lihat bagaimana mungkin lewat antara yang dilakukan oleh Nasir Isa sebentar tadi, dan kita pastikan bagaimana pemain Terengganu cuba merampas bola itu. Faisal Panan berjaya mendapatkan Cece Kipre. Peluang untuk Cece Kipre. Masih lagi Cece. Satu rembatan. Cece Kipre, tugas seorang kapten dilunaskan dengan cukup baik. Jaringan pertama, jaringan yang dicari oleh Terengganu akhirnya muncul. Setelah berlaku sedikit pergelutan dan akhirnya rembatan kaki kirinya berjaya untuk mencari jaringan buat Terengganu pada malam ini. Oh, satu lagi antara yang berbahaya. Muncul saja Rahadi, peluang untuk Mahmadu Sumare. Itu gol sudah terbuka luas. Rahadi Azli, peluang untuk Bergson. Anda tidak segera memerlukan nasib untuk menjadikan gol seperti itu. Anda juga memerlukan kualiti. Dan kualiti itu ada pada Bergson da Silva. Walaupun pada awalnya kita melihat, kita menyatakan kemungkinan kebangkitan yang lahu dipamerkan oleh Terengganu dengan jaringan baru sebentar tadi. Dan sebaliknya berlaku. Pemusnah, sentuhan pemusnah dari Bergson. Adakah ini pengakhirannya
Adakah ini yang akan merumuskan final pada malam ini? Ya, saya rasa dah tak cukup masa dah untuk Terengganu melakukan satu kebangkitan. Jadi tiupan whistle penamat dari Nazmi Nasaruddin menamatkan aksi di Stadium Nasional Bukit Jalil. Dengan keputusan masa penuh, Terengganu 1, Johor Darul Ta'zim 3. Di julangan dari Johor Darul Ta'zim, juara Piala FA Malaysia 2022, edisi ke-32, penantian yang ditamatkan dengan kemenangan mutlak 3-1 ke atas Terengganu. Keraian yang diteruskan dengan prestasi semasa mereka. Jelas sekali mereka berada di dalam satu level yang berbeza. Keraian yang akan diraikan bersama-sama dengan penyokong setia mereka yang belum lagi berganjak dari tempat duduk di Stadium Nasional ini.